Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Pengabdian Masyarakat Siaga dan Bencana hari ini di Taman Ekspresi sedang mengadakan kegiatan pelantikan pramuka peduli. Di sini ada Waka Abdimas Kak Deni Wismanto. Kakak boleh kita ngobrol-ngobrol ya Kak ya. Kak, menurut Kakak bagaimana nih Kak kegiatan seperti ini untuk kegiatan pramuka peduli reaksi cepat ini Kak, pramuka Kuarcap Kota Bogor. Silakan Kak. Ya, terima kasih. Saya sangat mengapresiasi kepada pramuka karena dengan adanya 20 pramuka peduli ini adalah pramuka-pramuka pilihan di mana tentunya ini sudah melalui tahapan seleksi. Jadi kalau kita tadi melantik 20 orang, ini adalah pramuka-pramuka terbaik yang tanggap, yang cepat, yang cermat. Jadi tidak asal bergerak, tetapi mereka adalah pramuka-pramuka yang memang mempunyai kemampuan di bidangnya. Baik, Kak. Kak, untuk kedepannya apa yang dalam ide-ide Kakak untuk kegiatan pramuka peduli ini, Kak? Misalkan kegiatan ada bencana atau apa? Ya, artinya pramuka itu harus tanggap. Kalau kita bicara peduli, pramuka itu harus tanggap. Maka dari itu pramuka harus meningkatkan kemampuan dirinya, bukan hanya sekedar pakai badge pramuka peduli, tetapi kemampuan diri dari pramuka ini harus terus ditingkatkan, Kak Teti, supaya mereka juga punya keahlian. Baik, jangan ya. Kita bereaksi tetapi tidak punya kemampuan, ini malah jadi bahaya. Baik, gitu, Kak, siap. Kak Teti. Siap, Kak. Dan di sini juga ada Kak Esti. Kak Esti itu sekretaris dari pengabdian masyarakat. Dan juga, Kakak boleh dong, Kak, sedikit memberikan saran dan kesannya untuk kegiatan pramuka peduli ini di Taman Ekspresi ini, Kak. Hari ini kita sudah mendapatkan ibaratnya tim reaksi cepat khusus untuk penanganan-penanganan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di Kota Bogor. Jadi tim ini untuk kita siapkan untuk terjun ke masyarakat, melayani masyarakat terkait dengan sigap, tanggap, dan cermat. Mudah-mudahan masyarakat Kota Bogor dengan adanya tim pramuka reaksi cepat ini dapat terlayani dengan maksimal, membantu bersinergitas terhadap elemen-elemen yang ada, khususnya terhadap relawan-relawan kebencanaan dapat bergabung di dalamnya, sehingga ke depan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, masyarakat lebih terlayani dengan baik. Terima kasih. Baik, kakak-kakak, terima kasih banyak waktunya. Semoga kegiatan ke depan ini menjadikan motivasi buat pramuka dan juga masyarakat sekitar kita ya, Kak. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.